hujan ya? Berapa itu? Ini pagi-pagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat fishing, sahabat-sahabat subscriber. Hari ini kita balik lagi ya di pantai Bukit Harimau. Pantai. Kita pagi-pagi udah di sini. Cuaca tapi kayaknya mendung ini, mendung. Ya. Kita nanti coba mau mancing ya, mancing pakai kano. Pakai kano. Ini posisi air lagi surut ya, sobat fishingnya. Oke. Udah ada perubahan. Nah, itu mau dibuat rumah pondok-pondok ya, sobat fishingnya. Jadi itu mau dibuat rumah pondok-pondok. Jadi ini lagi inilah, lagi pengembangan ya, bertahap ya, sobat fishingnya. Oke. Jadi di sini di pantai ini ada fasilitas kano ya, kano, ada boot. Nanti kita mau coba juga ya, sobat fishing. Jadi video saya itu saya udah coba tanggal 1 Agustus tuh ya. Nah, saya udah coba keliling-keliling. Oke, sobat fishing, untuk keseruannya tonton terus sampai selesai ya. Biar asik. Dan saling dukung dan saling terima kasih supportnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Mau hujan kayaknya sobat fishing. Jadi kalau hujan jalan turun ke pantai ini ya sobat fishing, becek ya, karena ini masih dalam perkembangan atau masih dalam pengembangan ya untuk pengelolanya. Semoga ini bisa dapat bermanfaat ya, bisa untuk menghilangkan jenuh stres untuk warga Batam yang mau menyantai ataupun bersantai di pinggir pantai ya, boleh ke Pantai Harimau ya. Ya, sobat fishing, mohon dukungannya ya, like dan subscribe-nya. Rekomen dan subscribe. Kalau nggak subscribe, retak ginjal lain. Cuma memang tak blendingnya, dia dah ini, dah mau buat join ini triknya. Gitu teonya nanti ini surat-surat ke PLN keluar, nggak bisa. Hujan hari ini. Apanya sedap. Ini speednya disewain rupanya untuk mancing. 300 sehari tapi minyaknya mereka. Yang mana sih? Yang ini, yang hijau ini. Hijau itu ada mesin dia itu. Oh, ada 85. Tuh. 85. 85 apa kah? Iya. Mok. Itu. Kencang itu ya. Bensinnya sih. Iya, bensin kencang. Iya. Terus sehari itu panjang mereka memang. Oh gitu. Memang 300 sehari. Maksudnya 300 ribu itu? Minyak dari mereka. Oh, dari pengelola sini. Pengelola. Pokoknya udah bersih lah kita pergi. Ya. Itu mancing kemana sih? Terserah aja lah, pokoknya sehari lah. Ah, boleh itu pakai speed ini. Nah. Pakai speed hijau itu, biru. Ya. Hijau atau biru itu, Ci? Biru ya? Biru. Biru itu. Nah. Pokoknya umpan aja kita bawa sama peralatan mancing, Ci ya. Nah. Itu muat 4-6 orang kita. Iya, itulah. Bensin aja. Bok. Bensin tanpa balik ke 10 meter sama yang lewat. Ya pokoknya terima bersih lah 300 seharian. Nanti ini nongsal, nongsal kan bayangkan. Ah. Enggak, tekong dia siapa, Ci? Tekongnya siapa nanti? Kalau sendiri boleh, tapi entar antara anak-anak pun boleh, Pak. Jangan lah. Tukang katanya dia juga bagus tuh. Banyak ya. Iya. Jauh ya. Kata banyak di tengah nih. Kita bisa bisa ini.
open fishing ya. Jadi di sini di pantai ini kalau untuk mancing juga ada boot, ada fasilitas untuk mancing, bermain di pantai ya. Bawangnya minta kopi dulu katanya. Pakainya dua bang? Satu aja lah, berdua. Mau balapan? Kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Ada padapan nih, ada padapan. Aku lihat laut berhias nelayan. Aku pandang pulau hijau membentang. Disinilah tempat aku dilahirkan, di pulau bertua, Kepulauan Riau. Dan gue memang satu aja. Dua lah. Beragam budaya, warna suku bangsa, namun tetap rukun damai sejahtera. Biarpun berbeda, namun kita tetap satu di tanah Melayu, hai budaya negeriku. Aku anak pulau Kepulauan Riau, pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau Kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tak ada gaduh, persatuan mesti tetap utuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seia sekata, satu langkah maju bersama. Oh, pakai air kelapa busuk. Anak pulau Kepulauan Riau, pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau Kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Jam 10. Taruh situ aja. Susun aja, susun. Masukkan dalam apa nih? Lupa pula. Olahraga, olahraga. Nah,
Udang udah bawa kan? Udang. Terus terus lewat lagi. Nah, dalam. Oh. Thank you.